Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah, wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Ustadzuna Abu Razan dan Ustadz Abu Jibrin yang semoga senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada mempelai berdua Mas Andre dengan istrinya, dan saya ndak hafal ndak masalah. Sing penting Mas Andre tahu namanya. Semoga pernikahan antum berdua senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pagi ini Allah mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan acara yang diselenggarakan ini menjadikan acara yang diberkahi Allah Ta'ala. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama tentang empat hal yang harus dipahami orang di dalam membangun rumah tangga. Ini kalau bapak-bapak yang sudah berumah tangga, yang sudah bertahun-tahun, mungkin nanti tinggal gaduk no saja, karena melihat urat-uratnya ini sudah banyak yang tegang. Banyak wajah-wajah yang dipenuhi dengan masalah. Karena gambaran kita sebelum nikah untuk menjadi rumah tangga yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah itu bukan persoalan sederhana. Ya, gambaran kalau awal itu ngaji podo ngajine satu madhab, satu manhaj, nek perlu sak ustad pisan. Itu belum tentu hatinya nyatu dalam rumah tangga. Iki aku gak meden-medeni Mas Andre. Jadi semen gak usah melok pucet, engko ngrasakno dhewe kok. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ada empat pilar.
Kalau empat pilar ini kita pahami dengan baik, empat pilar ini kita pahami dengan benar, insyaallah, insyaallah, rumah tangga kita ini akan menjadi rumah tangga yang benar-benar diberkahi oleh Allah. Ya. Adapun yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu jangan digambarkan enggak ada problem. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang enggak ada persoalan, jangan demikian. Itu pertama. Adapun yang kedua adalah pesan-pesan penting untuk kita jalankan. Ya. Pesan-pesan penting untuk kita jalankan agar perjalanan rumah tangga ini benar-benar akan menjadi sarana yang akan mengantarkan kepada kita menuju Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hal yang paling mendasar. Baik. Yang pertama tentang empat pilar, empat persoalan. Ini terutama Mas Andre ya. Pertama, bahwa rumah tangga itu adalah anugerah. Rumah tangga itu adalah karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Ya, ini yang pertama. Kenapa? Karena masing-masing personil ini mendapatkan apa yang diharapkan, memperoleh apa yang dicita-citakan. Secara khusus mendapatkan cinta, bisa menyalurkan cinta kepada orang yang di cintainya. Mendapatkan cinta dari orang yang dicintainya. Ini nikmat yang luar biasa. Coba bisa bayangkan, mencintai dan yang dicintai belum tentu. Nah, ini kan menyakitkan. Ini tidak senang dan yang disenangi pun menerima. Itu satu nikmat yang luar biasa. Ya. Maka kenikmatan yang lebih menakjubkan lagi di situ ketika Mas Andri dan istrinya nanti serta kita hari ini yang hadir itu mensyukuri nikmat ini dengan benar. Karena kalau kita menempatkan bahwa pernikahan itu adalah anugerah, mendapatkan cinta, bisa menyalurkan cinta, memperoleh apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang diharapkan itu anugerah, tentu ini merupakan karunia yang tiada tara. Dan seorang muslim wajib mensyukurinya terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yang di situ kemudian Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kenikmatan-kenikmatan yang besar. Oleh karena itu Allah gambarkan sebagaimana yang sudah masyhur ayatnya di dalam surat Ar-Rum, Allah katakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Untuk menggapai ketenangan di sana. Ini. Ini tolong ibu-ibu anak-anaknya ini ya. Ini bapak-bapak dapat mobil tiga ini. Itu yang pertama, bahwa pernikahan rumah tangga itu merupakan anugerah. Yang kedua,
bahwa rumah tangga itu merupakan ladang dalam segala bentuk kebaikan. Tidak ada ladang yang lebih subur untuk melakukan ketaatan yang bisa mengalahkan ladang yang namanya rumah tangga. Kenapa demikian? Karena di dalam rumah tangga itu setiap benih-benih kebaikan itu ada peluang untuk dilaksanakan di sana. Setiap benih-benih amal soleh itu ada tempatnya di dalam rumah tangga ini. Pintu sedekah ada di dalam rumah tangga. Pintu ta'awun alal birri wa taqwa ada di dalam rumah tangga ini. Coba, ketika Nabi SAW ditanya tentang manusia yang paling dicintai Allah dan amal yang paling dicintai Allah, Nabi sebutkan dua hal. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Yang kedua, amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan rasa senang kepada orang lain. Dan orang yang paling berhak untuk disenangkan siapa? Mengalahkan dari rumah tangga yang pertama. Ada orang yang lebih berhak untuk disenangkan hatinya, mengalahkan orang-orang di sekitar kita yang paling dekat, yang tidak lain adalah anggota keluarga kita. Makanya kalau para bapak-bapak begitu semangat antusias melihat beberapa janda-janda di luar, kok semangat meringankan beban. Ada seorang wanita yang lebih berhak untuk diringankan bebannya di rumah. Ini bukan berarti saya menutup pintu untuk menolong janda. Adakah orang yang lebih berhak untuk diringankan bebannya? Kalau kemudian kita saling menolong, meringankan beban orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka rumah tangga yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian itu. Sedekah. Ketika Nabi ditanya sedekah apa yang paling dicintai Allah dan paling utama? Orang miskin, anak yatim, jihad sabilillah, atau keluarga? Apa jawab Nabi? Keluarga. Masya Allah. Dakwah. Dakwah mana yang paling penting dan yang lebih utama? Yang diwajibkan di beban-beban pundak kita dibandingkan mengajarkan sebuah ilmu kepada keluarga. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang nanti melahirkan anak dan anak ini akan menjadi investasi yang besar. Ya. Makanya kalau ada teman-teman semangat ngajar TTPQ, tapi enggak semangat ngajar anak-anak, ini kualik. Ternyata bukan cuma tahu saja yang ada tahu walik. Kita begitu semangat antusias ngajari anak-anak adab-adab harian. Dari mulai adab masuk kamar mandi, memperkenalkan kaki kanan, kaki kiri, tentang bacaannya, doanya. Tapi betulkah kita sudah sabar mengajarkan anak-anak kita tentang adab-adab itu? Yang itu menjadi ilmu nafik. Yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Dan itu adalah putra-putri kita yang mewariskan. Adakah yang lebih utama dari itu? Makanya tidak ada ladang langsung subur untuk bercocok tanam di dalam amal-amal soleh dibandingkan ladang itu berumah rumah tangga. Jadikan rumah tangga itu ladang menuju surga kita. Makanya kalau bisa rumahnya ditulisi, ada surga di rumahku. Itu nanti jadi persoalan-persoalan rumah tangga. Semerawutnya urusan rumah tangga, ruwetnya pekerjaan rumah tangga itu akan menjadi kenikmatan nanti. Ketika semuanya itu dikemas untuk dijadikan jalan menuju
surganya Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu yang sudah diamani anak-anak yang begitu banyak, yang setiap hari sudah jelas cucian itu numpuk kaljibal. Sejenisnya al-gombalu itu kaljibal. Seperti apa? Gunung. Supaya ibu-ibu tidak capek melihat gombal-gombal yang bertumpuan, maka gombal itu ditulisi al-jannah. Jari ibu-ibu, jannah gundulmu. Ada enggak yang lebih subur dibandingkan rumah tangga amal soleh? Yang lebih cepat nanemnya, lebih cepat panennya, dan lebih besar keutamaannya dibandingkan ladang yang namanya rumah tangga. Makanya kalau kemarin-kemarin Mas Andri belum menikah, taatnya, semangatnya, ya girohnya itu baru separuh, Pak. Saya dulu kalau kena hadis separuh iman itu lemes, janin nikahi kono opo toh janin. Ternyata begitu nikah benar, separuh teman, Pak, memang, Pak. Karena jihad di dalam rumah tangga itu luar biasa. Coba yang bujang-bujang hari ini sampai mulai pagi datang ke sini, sampai sore enggak pulang, no problem. Karena saya ngarep-arep, ya orang yang telpon, ini Mas Tio ini. Ini masih bujang dari Malang Selatan. Ini kaumnya Raja, siapa ini? Raja Laut Selatan. Enggak ada problem. Tapi panjenengan yang sudah menikah, di sini sehari telpon enggak bisa diempet itu. Ini yang kedua. Rumah tangga adalah ladang kebaikan. Sehingga para muslimah, para ibu-ibu mendapatkan pintu-pintu yang disuruh memilih oleh Allah. Itu ketika Anda sudah berdiri di atas rumah tangga Anda. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa syamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil." Min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya dengan benar, kemudian berpuasa Ramadan dan menepati ketentuan-ketentuannya, dan menjaga kemaluannya dan taat dengan suaminya, patuh dengan suaminya, apa kata beliau? Udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga itu. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kau dapatkan, yang kau inginkan. Wahai para muslimah, adakah selain rumah tangga memberikan kesempatan peluang emas seperti ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, Mas Andre dan istrinya tolong diingat-ingat bahwa rumah tangga itu adalah amanah. Rumah tangga itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abu Rozan selaku bapak dari wali, menyerahkan urusan perempuan anak putrinya kepada antum. Dan yang paling bagus serah terima itu tidak seperti pada umumnya. Jadi habis akad nikah mungkin disampaikan kepada menganten, "Nak, kamu sudah menikah ini. Hari ini sudah resmi menjalani akad nikah. Maka setelah ini kewajiban paling besar pada putriku tergantung pada tanganmu.
hendak engkau tuntun kemana putriku ini, hendak engkau bawa kemana putriku ini, maka diamanahkan pada hari itu tentang segala sesuatunya, karena setelah ini mungkin tidak ayah lagi yang harus memandunya. Maka di situ, karena ini amanah, maka jangan disia-siakan. Begitu juga kita, wahai para bapak-bapak yang hari ini membawa para putri-putrinya mertua kita, ini amanah dari Allah. Amanah. Satu, jangan sampai disia-siakan kesempatan emas agamanya. Tuntun istri kita. Bawa istri kita menuju ketaatan kepada Allah. Kenalkan roknya, kenalkan agamanya, kenalkan kitabnya, kenalkan pintu-pintu kebaikan. Itu ada di tangan antum, di tangan kita para suami. Jangan disia-siakan agamanya. Yang kedua, jangan disia-siakan keselamatan jiwanya, badannya. Jangan kau sakiti setelah keluar dari orang tuanya. Mungkin ada sebagian bapak-bapak yang punya kebiasaan gampang mukul istri. Tolong didengarkan. Air terjun menjadi saksi. Masya Allah. Di samping kanan saya. Jangan disakiti lagi. Kita ambil dia orang tuanya, kita jauhkan dari ibunya, kita pisahkan dengan saudaranya, lalu dititipkan kepada kita sama keluarganya, itu supaya aman. Sudahkah kita menjaga amanah ini dengan baik? Merawatnya, memeliharanya, menyantuninya, mencintai dan mengasihinya. Amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana dia mengawal. Bagaimana dia memimpin keluarganya. Ini tolong diperhatikan, terutama Mas Andri. Ada sebuah WA masuk ke saya ketika ada seorang muslimah menceritakan tentang kerasnya suaminya. Nah, suaminya ini imam masjid, Pak. Masya Allah. Suaranya yang begitu mengagumkan, lagunya yang begitu menyihir banyak jamaah. Ternyata orang bisa menjadi imam di masjid belum tentu mampu menjadi imam di dalam rumah tangganya. Dipukul, hampir setiap marah mesti mukul, setiap marah menyakiti. Yang tulisan itu yang sampai menyentuh itu, saya seumur-umur ini belum pernah dipukul sama orang tua. Ini tolong dijaga dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bahwa rumah tangga itu adalah ujian. Rumah tangga adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara umum di dalam surat 25 pada ayat 20. Allah Ta'ala berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Ini secara umum, secara khusus kita dalam rumah tangga. Suami akan diuji oleh Allah dengan para istrinya. Oh, istri saja. Ini salah ngomong, salah masalah nanti.
kecuali yang bersangkutan. Sudah, tidak saya teruskan, tidak enak nanti saya. Suami akan menjadi ujian bagi istrinya. Istri akan menjadi ujian bagi para suami. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Apa bentuk ujiannya, Pak? Tolong diingat-ingat. Mas Andre, ini sudah berapa bulan? Sebulan. Oh, belum. Entenono ae, Mas. Wis entenono ketemu. Enggak usah khawatir, mesti kebagian. Apa ujiannya, Pak? Ujiannya itu adalah kekurangannya. Itu. Jadi ujian suami bagi istri itu adalah kekurangan istrinya. Kelemahan yang ada pada istrinya itu ujian bagi para suami. Sebaliknya, istri diuji oleh Allah dengan para suaminya itu adalah kelemahan dan kekurangan suaminya. Itu ujian bagi para istri. Persoalannya adalah At-Tasbirun, ayat berikutnya mengatakan, maukah kamu bersabar dengan kekurangan pasanganmu ini? Ini masalahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sepasang suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu ibarat pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi istrimu. Apa fungsi pakaian di sini? Hah? Artinya apa, Pak? Ibu, tolong dicamkan baik-baik. Kita dalam berumah tangga enggak bisa sendiri tuh ngatur rumah tangga, enggak bisa sendiri, wallahi enggak bisa sendiri. Kita butuh kerjasama. Kita butuh bantuan. Kenapa? Di sisi yang lain kita suami memiliki kekuatan, memiliki kelebihan dalam mencari nafkah. Di dalam manajemen rumah tangga kita lumpuh, tidak ngerti apa-apa dalam urusan rumah tangga. Itu wilayahnya para istri yang pinter manajemen rumah tangga. Makanya kalau tengkar, pernah tengkar apa enggak ini? Hah? Sudah ada jadwal khusus per bulannya. Makanya kalau tengkar barangkali suami nanti kepingin teriak ngomong kebangan pada istri, jangan sampai sekali. Kamu istri bisa apa? Sekali-kali ucapan jangan sampai keluar dari seorang suami. Jangan sekali-kali kalimat itu keluar dari seorang suami. Jangan sekali-kali. Ibu-ibu, jangan GR dulu. Nanti ada waktunya jenengan yang digarap. Demi Allah, Pak, jangan sekali-kali keluar kalimat ini. Istri kita itu memiliki keistimewaan, kekuatan-kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh para suami. Saya punya beberapa santri, qadarullah janda, Pak. Yang mau ta'awun silakan. Haji agak anget gitu. Dia memiliki beberapa anak kecil-kecil. Bertahun-tahun dia jalani sendiri dua tanggung jawab ini. Tanggung jawab sebagai seorang suami mencari nafkah dia tanggung dan mendidik anaknya, mengawal anaknya 24 jam sendirian bertahun-tahun mampu menjalaninya. Itu wanita.
pagi gitu habis masak nganterin anak sekolah, sepulang masak pulang mencari pekerjaan, ada yang cuci-cuci, bersih-bersih rumah orang, nanti siang jemput anaknya, itu dijalani bertahun-tahun bisa melaksanakan itu. Coba kalau bapak-bapak istrinya meninggal dunia punya anak kecil-kecil tiga, bertahan berapa lama? Pak, aja guyang-guyu. Bertahan berapa lama? Tak mampu Pak kita. Coba kalau bapak-bapak pas sakit izin dokter, pakai surat dokter ke kantor, ke perusahaan, sehari penuh bisa istirahat total, itu bisa, bisa. Tapi istri enggak bisa. Nanti kalau waktunya anak-anak nakal ganggu bapaknya, ayo api-api istirahat, api sakit, ayo sana sana sana. Saya ngerasakan waktu istri saya sakit 3 hari, ku geger kayak pedot rasanya Pak. Dapat 2 hari tak tanya sih, dorong enak air. Munting Pak, ngene kula mbek sampean ngomong cik ndaki iso apa kon dadi wong wedok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertobat, bertobat, bertobat. Jangan sekali lagi kalimat itu dikeluarkan dari lisan Anda wahai para suami. Zalim. Zalim. Berat ternyata Pak di rumah itu Pak. Coba ayo bapak-bapak kalau pas libur sampaikan, Dek, insya Allah mulai bulan Desember karena pengajian kemarin, pokoknya saya libur, pekerjaan rumah tanggung jawab kamu, istirahat toh. Sepakat Pak? Tidak mudah Pak. Ini ujian. Oleh karena itu yang menjadi persoalan sekarang ini adalah posisikan ini sebagai ujian. Kita diuji dengan Allah dengan kekurangan-kekurangannya itu. Makanya ayat berikutnya mengatakan, atasbirun, maukah kamu bersabar dengan kekurangannya ini? Maukah kamu bersabar? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya Mas Andre. Mas Andri masih bingung, ujiannya kaya apa sih? Entenon, entenon. Demi Allah. Demi Allah. Ini bukan persoalan sederhana. Persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, maka pesan-pesan penting. Yang pertama, membangun komunikasi yang bagus, yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah dan minta tolong kepada Allah agar kita diberi kekuatan lahir batin untuk menjalankan tugas dan amanah ini. Bapak-bapak, tugas menjadi seorang suami membawa istri untuk tetap setia dengan istri, perhatian dengan istri, sementara istri digambarkan oleh Allah seperti itu, seperti oleh Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Pak, nek digawe tanggung jawaban, ngasih nafkah dengan didik istri itu berat mana? Hah? Ngasih istri dengan didik istri itu lebih berat mana? Minta tolong kepada Allah. Sudah minta tolong kepada Allah. Itu pertama. Pesan penting. Jangan dilogikakan, wah ini istri saya sulit ini. Jangan. Wah suami saya sulit. Jangan. Minta tolong kepada Allah. Kalau hari ini ibu-ibu diuji dengan suami-suami yang perangainya. Perangainya. Kadang-kadang penampilan fisik dengan perangai itu beda. Betul begitu? Halo? Ibu-ibu? Masya Allah. Pelan-pelan aja. Iki wis dimpet kaya ibak iki. Begitu dikasih peluang, banjir bandang.
Jadi kadang-kadang penampilan dengan sifat itu berbeda. Maka saya anjurkan ibu-ibu, minta tolong kepada Allah. Doakan suami Anda agar diberikan kebaikan dan kemaslahatan oleh Allah Ta'ala. Doa kebaikan, doa kebaikan. Itu yang pertama. Kuatkan doa, libatkan Allah. Jangan terlalu melogikakan, jangan dihadapi dengan perasaan terus. Capek. Libatkan Allah. Itu yang pertama pesan pentingnya. Yang kedua, hendaknya menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Perkara-perkara yang wajib dalam agama jangan disepelekan, jangan diremehkan, tegakkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Di situ kita akan mendapatkan inayah dan pertolongan Allah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ikhfadillah yakfatka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Imam Ibn Rajab menjelaskan, ketika seorang hamba menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah, menjaga akidahnya, menjaga sholatnya, menjaga perintahnya, menjaga hak-hak Allah, menjaga larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan dengan dua penjagaan. Apa dua penjagaan ini? Yang pertama, Allah menjaga urusan-urusan agama dan imannya. Iman kita dijaga oleh Allah. Agama kita dijaga oleh Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqamah. Dan seandainya Allah wafatkan, Allah wafatkan kita di atas keimanan. Ini yang pertama yang akan dijaga oleh Allah. Yang kedua yang akan dijaga oleh Allah, ketika kita sudah menjaga urusan-urusan Allah itu, masalihud dunyahu, kemaslahatan-kemaslahatan urusan dunia kita. Apa saja? Semuanya. Anak-anak kita dijaga oleh Allah. Makanya ketika anak kita bisa mungkin mondok atau tinggal di mana, titipkan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Menambah sholat-sholat sunnahnya. Pak, nambahi sholat-sholat sunnahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tambah sholatku agar anak-anakku ditambah kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Itu caranya. Anak-anak kita dijaga oleh Allah. Urusan rumah tangga kita dijaga oleh Allah. Ekonomi kita dijaga oleh Allah. Harta kita dijaga oleh Allah. Badan kita dijaga oleh Allah. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ikhfatillah yakfatka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Yang ketiga, pesan penting yang bisa saya sampaikan kepada Mas Andre dan istrinya dan kepada kita semuanya, ya. Yang ketiga yang perlu kita laksanakan adalah iqamatud da'wah fil bait, tegakkan dakwah di rumah tangga kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi jalan keberkahan. Itu akan menjadi jalan keberkahan. Yang karena rumah tangga kita akan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rumah tangga kita akan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang melimpah. Tegaknya iqamatu dakwah. Ketika ilmu disampaikan, dakwah disampaikan, maka rumah tangga kita akan dijadikan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Dan itu yang ditafsirkan para ulama ahli tafsir di dalam surat Maryam ayat 31. Allah katakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Ini berkaitan dengan kisah Nabi
Isa alaihi salatu wassalam, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan apa yang menyebabkan Nabi Isa diberkahi, karena beliau di setiap tempat menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini pesan yang ketiga. Jangan tinggalkan dakwah. Dan yang keempat, pesan penting bagi Mas Andre dan kita semuanya, luzumul ilm. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Serepot apapun kita, seruat apapun pekerjaannya, sesemrawut apapun pekerjaan yang kita miliki, usahakan ada waktu untuk duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa? Dari situ kebaikan-kebaikan kita akan dapatkan. Kemudahan-kemudahan persoalan akan kita raih. Dan yang terakhir, pesan penting yang perlu saya sampaikan adalah jangan tinggalkan ulama, dan hendaklah senantiasa menyambung hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Dimanapun antum berada, jangan sampai putus dengan orang tua, dan jangan putus dengan orang-orang alim. Kenapa? Kebaikan ada di dalamnya, keridhaan Allah ada di dalamnya. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pesan singkat yang mungkin perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih dari saya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga pernikahan Mas Andre ini menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan penjagaan, keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.